Kebakaran menghanguskan 3 pabrik di Tangerang, Banten. Saksi di TKP sebutkan api kali pertama muncul di pabrik sandal, lalu merembet ke pabrik plastik dan karung. Minggu malam di Jalan Iskandar Muda, Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, begitu mencekam. Kobaran api menghiasi langit, menyala sembari menghanguskan 3 bangunan pabrik yang jadi petaka. Saksi kejadian sebutkan api muncul kali pertama di pabrik sandal, lalu merembet ke pabrik plastik dan karung. Petugas sempat terkendala memadamkan, lantaran sumber air yang kurang di sekitar TKP. Memang kita terkendala dengan sumber air yang memang agak jauh, tapi sedang kita upayakan untuk koordinasi dengan jajaran terkait untuk membackup suplai air untuk pemadaman. Dan sementara apa Pak, terjadi kebakaran? Sementara masih kita masih kita komunikasikan dengan jajaran kepolisian. Beruntung api tak juga membakar permukiman warga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Tak ada korban jiwa akibat insiden ini. Mujib Latumeirisa melaporkan untuk NET.